Oke guys, kembali lagi di channel aku, di channel Degogon. Oke, jadi di video kali ini guys, aku bikin layangan lagi guys ya. Jadi aku bikin layangan queer. Nah, jadi ini masih bikin kerangkanya guys ya. Jadi baru kemarin aku beli bambu dan sekarang aku bakal proses untuk kerangka bikin layangan queer plastik 2 meter kurang lebih guys ya. Jadi saya di sini bersama Dion. Oh, tim dari TGS ini guys ya. Dia kesini untuk membantu sambil melali gitulah guys ya di rumah saya. Jadi langsung aja kita preparekan dulu nih ngerot-ngerot bambunya dan nanti kita bakal rakit. Nanti mungkin videonya bakal panjang guys ya, mungkin 3 video jadinya. Oke. Sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa like, komen dan subscribe dulu guys ya. Ya, lanjut aja. Oke, jadi ini baru segini guys ya, ini baru pecuknya. Mungkin nanti bakal diservis lagi, dibikin palonya. Ini tulang tengahnya nggak dipakai bungkolan guys. Itu kibolnya nanti aku bakal rot, tadi aku udah beberapa pakai rot juga. Itu sisa bambunya dan itu sisanya lagi bakal diselesain pokoknya nanti guys ya. Nggak sih nanti kayaknya selesai nih, mungkin besok baru jadi ini. Jadi hari ini lanjut bikin pecuk layangan queer guys ya, ulang. Jadi saya bikin ini terlalu lepas, jadi ini banyak juga ada bocil-bocil di sana. Pak, kamu boleh rekam ya? Pilih jenang-jenangnya. Pilih bocil-bocil. Pasukan rapuh. Jawir. Jawir jenang sih. Ini siapa yang mana nih? Mangira. Nih. Mangga. Nih. Arlan. Angga. Ari. Magdi. Ante lu, ante lu. Anjay. Ante ngerapu, rame bocil-bocilnya melalui sini guys. Nanya nanda nih. Nanya nanda. Oke, jadi kerangkanya sudah jadi nih pecuknya. Sekarang aku bakal ikat dulu, tapi nanti kita bentuk menggunakan palo gitu biasanya kita.
sekarang kita persiapkan dulu bambu untuk panjang kononya, karena nanti kononya bakal knockdown guys ya. Ini nanti bakal masuk ke sini. Terus itu panjang kono dari layangan segini nih saya pakainya 65 cm panjang kono guys ya. Itu kayaknya udah pas banget. Jadi saya cuman pakai sikut perkiraan saja. Oke. Enggak tahu bakal bagus atau enggak. Pokoknya kalian lihat aja nanti video ini sampai habis guys ya. Oke, jadi inilah dia kondonya sudah jadi guys ya. Ini terbuat dari rotan aja, jadi simple biar ringan juga kondonya, nanti nggak tahu bakal isi payasan atau enggak. Nah, jadi segini aja yang bisa aku buat guys. Sengaja nggak dirapetin biar ringan dan ya biar cepat aja sebenarnya guys. Nah, seperti ini dia penampakannya. Kurang jauh, kita jauhkan sekarang 1, 2, 3. Anjay. Wow, udah lumayan guys, cuman kurang isi palo di bawahnya lagi dikit nih. Tapi aku biarin aja segini guys, dan nanti bakal dipasang sumbah-sumbahnya juga atau cagak guangannya. Nanti bakal isi guangan ini layangannya 2 meter 30 press sekali ini pokoknya. Oke, jadi saya bakal spill dulu kerangka layangan queer saya ini ya. Jadi dari kondonya dulu, ini terbuat dari rotan, saya ikatnya menggunakan tali bagu guys ya. Terus saya lem G biar langsung dia kuat nih, kuat sekali nih guys, kuat dan ringan. Jadi ini knockdown guys ya, ini bisa dilepas seperti ini knockdownnya, nanti ini ditarik. Ini tapi saya plester dulu guys biar dia mengunci-nguncinya, nanti pas ditukup ini juga diikat aja pas naiknya. Nah, sama itu juga seperti itu guys, cuman kondonya aja knockdown guys ya, sisanya enggak. Sama ini petali pecongnya seperti ini, tutorial knockdownnya. Nanti ini bisa dilepas, ini talinya ke sana dan sini. Oke. Sisanya diikat menggunakan tali damil berwarna hijau. Ini saya plester agar tidak melukai plastik, nanti biar enggak cepat robek plastiknya guys ya. Karena ini bakal ditukup menggunakan plastik tipis tapi double. Oke, jadi segini. Ini lumayan kecil. Harus lemas dari sini guys ya biar mau naiknya. Tapi nggak tahu ini bakal mau naik atau enggak guys ya. Semoga aja mau naik ini layangannya. Dan ini kalau udah mau naik bakal dijual guys. Siapa cepat dia dapat. Oh. Dan di sini ada bocil juga guys ya, dia lagi bikin layangan nih. Bikin layangan apa deh, Oscar nih namanya guys ya. Bikin layangan apa deh Oscar? Lagi bikin cutek bolong nih. Buat deluweh pasti ya. Deluwehnya lagi keluar, saya suruh beli tipat ya guys. Di sini ada made cenik ya. Mantap ada cenik. Mantap. Wih, mantap. Ini dia bakal membantu untuk menukup nanti bocil-bocilnya dan nanti dinaikkan juga. Kalau bagus kita bakal bawa lomba guys. Kalau setuju komen di kolom komentar guys ya. Oke, jadi segini aja dulu video bikin kerangka layangan queer 2 meter 30. See you the next video guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys.